Berikut ini hasil pertandingan di babak fase grup serta klasemen sementara pada turnamen HSBC BWF World Tour Final 2022 yang berlangsung hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Hading Tias Mentari berhasil mengamankan poin pertama setelah mengalahkan wakil Malaysia Gosson Huat Lesevon Jamie. Rinov Pita menang dengan skor 21-12 dan 21-15. Untuk hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga berhasil mengamankan poin pertama setelah mengalahkan wakil Malaysia Aron Chia Sohwai. Ahsan Hendra menang dengan skor 21-12 dan 21-15. Inilah hasil selengkapnya babak fase grup dari 1 serta klasemen sementara di turnamen HSBC BWF World Tour Final 2022. It's plain to see.